With me Manopo Vlog di Rizky MTP YouTube Official. Aku bikin YouTube channel, tapi YouTube channelnya sempat udah hit juga sih, ada sekitar udah sampai 2K gitu, tapi kena ban sama pemilik YouTube karena sering copyright. Ya akhirnya dihukum, channel aku udah dibuang. Ya nggak apa-apa, walaupun sedih, udah nggak dapat apa-apa lagi, adsense udah nggak ada lagi. Nah kali ini kan kita buat YouTube baru nih di Rizky MTP ini, karena ini adalah YouTube dari perusahaan saya sebelumnya. Oke guys, sekalian kita mengingat masa lalu. Jadi alangkah baiknya kita buka juga di YouTube ya, daripada kita sambil apa ngobrol bosan. Ya, oke. Kita pencarian nih sekarang nih saya di YouTube. Kita cari dulu tuh dulu pertama kali YouTube channel kami itu namanya The Simple Pro. The Simple Pro. Nah, ini dia The Simple Pro. Nah, ini dia pertama kali YouTube channel kami. Dia tapi udah gak dimainin lagi sih. Nah, di Simple Pro ini ada banyak pilihan. Ini video saya juga ini semua ini guys. Nih, ada noise fade, just one choice, edan, andorin, celebrity. Ini semua video saya nih. Nah, jadi di sini nih film pertama kali saya itu ini noise fade. Oh no no, di A Choice Called Gratitude. Di sini saya sangat sedih banget ya. Bukan dapat peran utama tapi ya gitulah, jadi homeless. Ya, jadi ini dulu ceritanya di Osaka. Ini daerah Nipponbashi. Ya, Nipponbashi ini. Nah, ini kita kerjasama dengan Heart Japan. Ini lumayan lah. Tapi ya nggak apa-apa. Kita skip ya guys. Ini soalnya ini ceritanya tentang si cewek ini terus, si cewek ini terus. Karena dia ya gitu merasa kesepian sendiri, tapi dia nggak merasakan ada berkah lain, tempat orang lain, bahkan orang yang miskin aja juga bisa tersenyum. Di Simple Pro ini banyak nih, ya kayak dulu yang mulai apa tren dia di No Is Called Paid ini ya, No Is A Paid. Ini kalau ini dulu di Jepang juga Osaka, tapi mulai di sini udah mulai lah agak terbiasa dengan skrip naskahnya itu, jadi nggak terfokus banget. Nih, player sini ya. Jadi dia udah nggak kayaknya kaku loh gitu. Nih udah mulai dia. Ini film kedua saya. Nah, film kedua saya. Kedua. Ya kalau teman-teman mau lihat juga boleh. Itu ada nanti linknya juga saya kasih ya. Bagi-bagi. Nah, ya ini udah lumayan lah banyak acting saya di film kedua. Ya gitulah. Nah, ini dia guys. Aku suka dengan adegan ini. Di sini ada adegan H. Nah, keren banget kan? Ya. Nah, oke guys. Jadi, semoga teman-teman kalau ada yang mau nyoba tentang kamera-kamera, ya coba-coba aja. Coba vlog-vlog di handphone gitu ya. Oke guys, jangan lupa di-subscribe dulu. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Terima kasih guys. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Thank you guys.